cara dia mendapatkan poin itu seperti apa, Pak? Kalau di Tokopedia itu kan setiap yang terpajang di Tokopedia, yang tergabung dengan Tokopedia, akun yang tergabung sebagai penjual di Tokopedia itu akan mendapat, akan ada per, ada perhitungan tersendiri setiap penjualannya 3%. Oh, berarti seperti dapat reward gitu ya, Pak ya? Cashback reward ya. Tapi poin bukan bentuknya, bukan point. Bukan rekening. Kalau di Jawa Timur kan rekening. Kalau ini poin. Dari poin yang dikumpulkan itu nanti sejumlah poin yang dikumpulkan itu bisa membeli barang lain di melalui e-commerce-nya Tokopedia. Yang dirugikan, Pak, yang dirugikan pihak mana, Pak? Yang dirugikan sendiri. Dalam hal ini ya sebetulnya Tokopedia. Tapi kan ini kan sekali lagi tindak pidana ini adalah delik pidana formil ya. Jadi tidak harus menunggu ya, tidak harus menunggu kerugian daripada pelapor ya. Pelapor bisa berperan sebagai saksi untuk menguatkan saja. Jadi ini kan tindak pidana perdagangannya delik.